warung menjual mie ayam, itu biasa. Tapi yang pakai atraksi lempar semacam ini, bisa jadi cuma ada di warung Cak Uji di kawasan Taman Siswa, Yogyakarta. Sajian mie ayam jadi berasa berbeda berkat atraksi lempar mie yang menarik perhatian. Apalagi akhir-akhir ini. Meski sudah biasa beratraksi sejak tahun 90-an, kebolehan pria bernama asli Fauzi ini baru jadi viral setelah seorang pelanggannya merekam dan mengunggah videonya ke media sosial. Tak sedikit yang kemudian menyebut warung mie Cak Uji sebagai mie ayam sirkus. Dan meskipun terlihat sangat mahir, Cak Uji mengaku pernah gagal juga. Ya, pernah jatuh kalau kesenggol yang liwat gitu, jatuh. Kalau capek ya jatuh, paling setahun dua kali jatuh. Ya. Buka dari pukul 7 hingga 11 malam, pembeli yang datang silih berganti membuat Cak Uji nyaris tak punya waktu senggang untuk beristirahat. Apalagi, tak cuma demi menikmati kelezatan mie racikan seharga Rp8.000 per porsi. Pelanggan rela antri demi menikmati sirkus mie ala Cak Uji. Nah, siapa tahu, Cak Uji dan warung mie sirkusnya di Jogja juga bakal bernasib serupa. Jadi inspirasi munculnya warung mie sirkus lain, tak cuma di Jogja, juga hingga mancanegara.